Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Nats kita untuk pagi hari ini ialah diambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Terang Kristus membawa terang bagi kita. Seorang guru sekolah minggu pernah mengajarkan tentang terang kepada anak sekolah minggu. Guru berkata, supaya anak sekolah minggu menutup mata sambil berjalan. Namun, anak tidak mau berjalan, sebab semuanya gelap. Untuk hal sesederhana itu dapat menunjukkan betapa berharganya terang dalam hidup. Bukan sebatas gaya hidup, namun terang itu sangatlah dibutuhkan oleh setiap orang. Bila listrik padam di malam hari, mengakibatkan gelap. Betapa susahnya kita melakukan aktivitas kita. Sebagaimana hidup badania kita, hidup rohani kita juga sangat membutuhkan terang. Kedatangan Yesus di dunia bukan hanya menebus dosa manusia, tetapi ia juga membawa terang agar setiap orang yang percaya kepadanya menjadi terang bagi semua orang. Terang yang sesungguhnya ada di dalam Kristus yang menuntun hidup kita kepada kehidupan yang kekal. Dalam nats ini, Yesus mengatakan bahwa dia datang ke dunia ini sebagai terang, supaya setiap orang kita semua tidak lagi hidup dalam kegelapan. Saudaraku yang dikasihi dan yang sudah beroleh keselamatan, hendaklah kita mengikuti Yesus terang dunia dengan sepenuh hati. Marilah kita pribadi membuat Yesus sebagai sumber cahaya hidup kita. Jika cahaya hidup kita adalah Yesus, hidup kita akan memancarkan terang yang bahkan dapat menuntun setiap orang yang ada di sekitar kita. Bila tidak, maka gelaplah hidup kita ini. Orang yang sudah diterangi Kristus dan
terus hidup dalam terang itu tidak akan pernah dapat menggantikan Yesus sebagai cahaya hidupnya. Marilah kita menerima Yesus sebagai sumber terang hidup. Terang yang dibawa oleh Yesus itu adalah terang yang menerangi kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Ia juga adalah satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan hidup dari kegelapan tersebut. Amin. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masih Haolongan.